Sobat Lumen yang terkasih, pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebuah serikat misi hadir di dunia 146 tahun yang lalu. Pater Maro SVD akan mengajak kita untuk mengenal serikat ini. Cayo! Halo guys, salam sehat, salam misioner. Saya Pater Cornelius Maro, SVD. Apa itu SVD? Oke, gue jelaskan. SVD dalam bahasa Latin Societas Verbi Divini. Dalam bahasa Inggris Divine Word Missionaries. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya Serikat Sabda Allah. Adalah sebuah serikat religius misioner yang terdiri atas para imam dan bruder. SVD lahir. Oke, gue jelaskan. SVD didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen pada tanggal 8 September 1875 di sebuah kampung kecil Stiel, Belanda. Pada tahun 1879, Santo Arnoldus Jansen mengutus misionaris perdana Santo Joseph van Demes dan Joseph Baptist Answer untuk bermisi di negeri Cina. Apa yang misinya SVD? Oke bro, kita lihat dulu logo SVD. Dengan semboyan, dunia adalah paroki kami. Itu artinya, sebagai SVD, kita dipanggil untuk mewartakan sabda Allah ke seluruh dunia. Sebagai SVD, kita memiliki kesempatan untuk bermisi di Eropa, Afrika, Amerika, Asia, juga Australia, Oseania. Kita pergi mewartakan sabda Allah dalam semangat lintas budaya. Sebab semboyan kita, One Heart, Many Faces. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati.